Kau membuatku gelisah tak menentu, rindu mengganggu, selalu ingat kamu. Coba lupakan, lakukan hal berbeda, tapi kamu ada di mana-mana. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan aku ada di mana-mana, selalu ditemenin sama Ray Gadiapa di sini. Ini mohon maaf ya buat Selvita. Kita satu ini agak kelewat kemarin. Tertinggal jauh gitu ya. Iya, padahal ada dua video sebelumnya udah kita reaksiin ya. Betul. Dan ternyata tuh kita kelewat satu video. Ini aja untung aja Selvita yang ngingetin kita berdua nih. Iya, yes, dan waktu kita juga gak ketemu-ketemu. Baru kali ini nih kita ketemunya. Iya, iya. Kita juga sudah tidak sabar ingin melihat nih ada di mana-mana di Korea. Di Korea soalnya, kalau di Indonesia kita udah biasa. Ya. Cek nyanyi di mana kita udah biasa dengernya. Tapi ini Korea. Korea. Jadi enggak usah pakai lama-lama aja, kita langsung reaksiin seperti apa penampilan Sylvia Ma ada di mana-mana di Korea. Cepi nggak canggung ya, joget-joget ya, di panggung ya. Lubes gitu. Berkata itu panggung segede-gede gaban ya, sendirian gitu. Yes. Tapi dia santuy aja, tetap dance. Asik. Aduh. Itunya siang enak tuh, enak sumpah part itu enak. Aduh, cengkoknya emang kayaknya udah menyatu dalam jiwa gitu. Ini orang Korea kan ngerasa kayak ini bukan lagu dangdut ya. Yeah. Ini ngerasanya kayak lagu apa R&B gitu kedengarannya buat mereka dengan cengkok seperti ini. Mereka mikirnya oh ini R&B mungkin. Timur Tengah gitu ya, cengkoknya gitu kan. Kameranya juga oke loh. Oke, dan honestly di sini Cepi lebih manja, yeah, lebih genitnya tuh dapet banget di sini. Napasnya tetap terjaga dan cengkoknya kalau kata aku ini malah lebih banyak daripada originalnya. Iya, iya. Asik. Bisa nyanyi penontonnya orang Indonesia bukan yes, sih? Indonesia kayaknya, ya? Indonesia kayaknya ya. Tapi musik-musik begini sih cocok sih kalau aku bilangin buat didengar orang Korea ya, karena kita dengar musik K-pop tuh ala-ala seperti ala-ala, ini yes, kan. Bener-bener. Jadi buat mereka tuh nggak yang asing yes, banget dengerinnya kan. Cepi tuh nafasnya bagus. Nafasnya ya? Nafasnya bagus ya. Nafasnya oke loh. Soalnya ini kan istilahnya dia sambil ngedance, cengkoknya banyak, temponya cepet, liriknya padat. Sadar kamera, oke. Gayanya juga oke sih. Yes, dan seluas itu yeah, gitu ya kan. G
jilbabnya juga aku sukanya dikepangin ya, jadi nggak yang ngeribetin dia. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya kan? Yeah, jadi yes, orang ngeliatnya juga kayak yeah, aksesoris biasa yes, gitu, bukan aksesoris keagamaan ya kan? Jilbab kan keagamaan kan ya. Tapi dibikin seperti itu tuh jadi kelihatan lebih modern aja. Yeah. Asik. Semua itu mencuri perhatian. Dan di sini benar-benar Cepi kayak bercerita banget yeah, gitu ya kan. Balik tadi gimana? Pak tadi tuh gila. Yang itu, iya. Dan di sini benar-benar lebih manja, lebih centilnya tuh enak banget di sini di part rap-nya. Aku suka ya move kameranya sih. Gila dari tadi kamera tuh enggak ada yang diem, ya, diem yang pelan ya, doang. Twing twing gua langsung ngikutin tempo gitu. Oh, ya. Jadi kita ngeliatnya pun makin jadi asik. Adrenalin kita juga kebawa gitu yang nonton. Asik, merasa konser ya udah. Bener-bener berasa konser. Bener-bener Cepi on fire banget. Iya, kelihatan dari suaranya. Dan semuanya terkontrol bagusnya. Biasanya kalau kita udah on fire tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Nadanya kadang-kadang di atas mana, gitu, gitu ya kan. Tapi empat di atas not asli. Ini bener-bener masih bisa kontrol banget meskipun on fire ya. Asik. Honestly ini Cepi pintar banget mencuri nafas. Ya. Ini benar-benar cuma penyanyi doang yang paham bagaimana kondisi mencuri nafas ini gitu ya kan. Tapi ya aku lihatnya jujur nih dibanding kalau dia nyanyi di Indosiar, di sini memang lebih all out ya. Jujur ya aku ngeliatin yes, ya, berapa kali aku ngeliatin dia nyanyi ini di Indosiar ya. Versi ini lebih all out on fire. Ya. Itu part Cepi yang susah loh. Rindu. Karena kalau udah di panggung ya, kadang-kadang kita out of control. Yeah, itu apalagi, kadang-kadang meletup kemana-mana. Iya, yeah, apalagi itu aku bilang kalau lagi adrenalin kita naik, suka susah kontrol, tapi ini oke loh. Asik. Tambah loh cengkoknya. Bisa gak sih Cepi bukan nama-nama cengkok? Itu gak pakai berhenti, tapi kamu itu nyambung cengkok semua gil. Tidak, stop. Tidak bisa ya. Rasa ini gila. Gak pernah dia seperti itu. First time loh dia seperti itu kayaknya nih. Ini Cepi. Wow, aku semakin ke belakang. Kalau pertama-tama tadi kan ngerasanya, oke, sama seperti biasa, yes, oke, masih sama seperti biasa gitu kan. Sedikit ternyata perubahan, tapi belakang-belakangnya, bum, 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 bum. Asik. Cepi. Oh my God, cinta aku sama Cepi beneran. Sangi Cepi, ini bener-bener. Wah gila sih. Oh untung Selvita ngomongin kita buat ngereaksiin ini ya. Kalau kita nggak bisa denger Cepi nyanyi ini se on fire ini. Gitu ini benar-benar. Ini kalau menurut aku ya, selama ini Cepi nyanyiin secara live. Ya. Ini paling terbaik. Best. Ini paling the best Cepi nyanyiin lagu ini dan aku bilangin di momen yang tepat di tempat yang tepat Cepi mengeluarkan semuanya. Istilahnya dia untuk show off itu di tempat yang benar gitu ya. Iya, benar. Dunia melihatnya, Korea melihatnya. Wow. Keren, Cepi.
Ini kita lanjut lagi, masih ada kalian Korea-Korea K-pop together ini, dangdut K-pop together, masih ada Vildan. Ya, itu kayaknya utang kita tuh tinggal Vildan nih sama Subreaker kita semua. Ya. Dan jadi, sisanya apalagi nih kalian yang mau request, boleh silakan ingetin kita. Tapi sebelum komen, kalian harus subrek dulu channel ini, channel Idol Fikri. Loncengnya loncengnya dinyalain. Share video ini ke semua sosial media kalian. Jadi batuk deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Biar pagi, bye-bye.